Monitoring dan modeling statistik pada greenhouse menggunakan wireless sensor network adalah inovasi yang merupakan solusi dalam memonitor dan pemodelan statistik karakteristik suatu greenhouse, sehingga dalam pemanfaatannya dapat mempermudah para petani greenhouse bekerja dengan waktu dan tenaga yang lebih efisien. Pertama-tama, marilah kita mengenal greenhouse terlebih dahulu. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan pada greenhouse, yaitu adalah faktor kebutuhan konsumen dan pengelolaan pada greenhouse. Kebutuhan konsumen adalah kebutuhan akan bahan produksi agrobisnis yang aman untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam pengelolaannya di dalam greenhouse, para petani greenhouse minim akan penggunaan bahan kimia, karena para petani greenhouse menggunakan pengelolaan hama yang terpadu, sehingga seperti halnya bahan hasil produksi agrobisnis yang dengan pengelolaan metode greenhouse, hasil produksi tersebut minim akan penggunaan seperti halnya pestisida. Kedua adalah kandungan akan nutrisi. Penggunaan pupuk organik pada greenhouse dapat meningkatkan produk agrobisnis yang alami dengan kandungan nutrisi yang tinggi. Dan ketersediaan hasil produksi agrobisnis sepanjang waktu, yang mana hasil produksi tersebut dengan pengelolaan metode greenhouse, produksi tidak tergantung pada musim. Hal yang tidak kalah penting adalah pentingnya monitoring pada greenhouse. Kualitas tanaman dipengaruhi oleh kelembapan, temperatur, dan intensitas cahaya. Untuk itu, agar diperoleh kualitas tanaman yang baik, ketiga faktor ini, kelembapan, temperatur, dan intensitas cahaya, penting sekali untuk dimonitoring secara berkala, agar nantinya bahan produksi agrobisnis di dalam greenhouse dapat meningkat produktivitasnya, juga mengurangi risiko kerusakan pada tanaman di dalam greenhouse, dan yang paling penting adalah meningkatnya kualitas tanaman karena termonitor secara berkala dan dapat diambil tindakan dengan cara yang tepat. Pada metode konvensional, pengelolaan dan monitoring metode konvensional pada greenhouse, para petani cenderung memerlukan waktu khusus untuk memonitor keadaan yang ada pada greenhouse, baik keadaan kondisi cuaca, kondisi suhu, kondisi juga kondisi kelembapan. Akibatnya, monitoring karakteristik atau keadaan di dalam greenhouse tidak dilakukan setiap waktu. Dan pada metode konvensional juga minim adanya pencatatan data karakteristik greenhouse secara kontinu, sehingga ke depan tidak ada wacana bagi petani greenhouse untuk menentukan tanaman yang cocok pada musim berikutnya. Maka dengan hadirnya monitoring WSN dan modeling statistik pada khususnya greenhouse, harapan kami adalah petani greenhouse dapat memonitor keadaan dan karakteristik setiap waktu, dan nantinya tersedia data statistik yang direkam melalui monitor dan disimpan dalam database, juga tersedianya data grafik dan tabel yang termonitor setiap waktu. Motivasi akan inovasi monitoring dan modeling wireless sensor network adalah untuk mempermudah para petani greenhouse dan kondisi lingkungan pada greenhouse. Jadi pada display yang terdapat pada
kantor monitoring, petani greenhouse dapat mengamati kondisi tanaman setiap waktunya berdasarkan variabel-variabel yang telah disepakati. Kemudian petani greenhouse dapat menemukan pola atau model karakteristik suatu greenhouse seperti halnya suhu, intensitas cahaya, kelembapan, dan dari data pengamatan ini disimpan dalam sebuah tabel di mana tabel ini diamati di setiap waktunya, setiap harinya, setiap bulan, bahkan sampai selama 1 tahun. Data ini dapat membantu para petani greenhouse untuk menganalisis suatu karakteristik dan menentukan tanaman yang cocok idealnya pada waktu-waktu dan atau musim-musim tertentu. Ilustrasi ini menjelaskan bagaimana dan di mana manfaat sistem wireless sensor network bekerja pada greenhouse. Jadi pada greenhouse yang dikelola oleh petani, di mana hasil produksi tanamannya dijual di pasaran dengan mengaplikasikan sistem monitoring wireless sensor network, harapannya petani dapat menekan biaya operasional, di mana tahun pertama, tahun 1 adalah tahun di mana petani belum mengaplikasikan sistem wireless sensor network. Sedangkan pada tahun 2 hingga tahun 4, pada ilustrasi ini kami menggambarkan petani yang telah mengaplikasikan sistem wireless sensor network dapat menekan biaya operasionalnya, baik biaya operasional untuk tenaga, waktu, dan biaya operasional-operasional lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan monitoring greenhouse. Di sisi lain, dengan mengaplikasikan sistem monitoring wireless sensor network, petani dapat meningkatkan produktivitas, petani juga dapat meminimalisir risiko kerusakan tanaman karena monitoring yang dilakukan petani secara berkala membantu mengambil tindakan yang tepat, tepat waktu, dan tepat guna. Berikut ini adalah rencana pendapatan dari bisnis kami, yaitu terkait WSN. Ya, satu WSN di sini kami asumsikan ya untuk 4x8 meter persegi. Dengan komponen-komponennya yaitu mikrokontroler, paket sensor 1, paket sensor 2, dan wireless. Nah, harga total produksinya yaitu sekitar Rp878.000. Nah, dari total produksi ini kita jual 10% kita naikkan harganya yaitu menjadi Rp965.800. Nah, biaya-biaya penjualan jasanya itu terkait instalasi, perawatan, risiko, analisa, dan database. Nah, harga-harga satuannya Rp87.800 sama Rp87.800. Biaya resiko yaitu Rp263.400, analisa Rp439.000, dan untuk database yaitu Rp3.000.000. Nah, ini biaya database sebenarnya bersifat tidak wajib. Namun, tujuannya dari database ini yaitu untuk kepentingan penelitian apabila dari pihak-pihak perusahaan ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait pengembangan di greenhouse. Nah, analisis pasar di Jawa Timur sendiri yaitu di Dinas Pertanian ada 37 lokasi, institusi pendidikan ada 15, agrowisata ada 63. Dengan target luas lahan yaitu untuk Dinas Pertanian 0,5 hektar, institusi pendidikan 0,2 hektar, dan agrowisata 0,5 hektar. Nah, harapannya dari keseluruhan ini kita memperoleh luas lahan secara keseluruhan yaitu sebesar 530 meter persegi. Untuk target pasar dan pendapatan sendiri di Jawa Timur, yaitu target pasar kita ada 3, yakni Dinas Pertanian, Institusi Pendidikan, dan Agrowisata. Luas keseluruhan yang mereka miliki yaitu untuk Dinas Pertanian yaitu sekitar 185.000 meter persegi, sedangkan Institusi Pendidikan 30.000 meter persegi, Agrowisata yaitu sekitar 315.000 meter persegi. Nah, harapannya dari total keseluruhan lahan ini kita diperoleh keuntungan sekitar Rp40,11 miliar. Nah, untuk rencana pendapatan per tahun dari Dinas Pertanian kita hanya menargetkan cuma 12% dari total keseluruhan lahan yaitu sekitar 22.200 meter persegi.
dan untuk institusi pendidikan yaitu cuma 10% dari total luas lahan, yaitu 3.500.000, sedangkan agrowisata cuma 15%, hanya 15%, yaitu 47.250 meter persegi. Nah, harapannya pendapatan kami per tahun adalah sekitar 5,48 miliar rupiah. Untuk perkiraan pengeluaran, nama-nama komponennya yang terkait microcontroller, sensor kelembapan, sensor cahaya, wireless, kabel serial, dengan rincian harga dan jumlah unitnya sebagai berikut, dan juga akhirnya dari total keseluruhan itu diperoleh harga produksi sebesar Rp898.000. Nah, untuk biaya operasional yaitu meliputi gaji pegawai, listrik, kebersihan, research and development, transportasi, promosi, pemeliharaan, pajak terhutang. Dari keseluruhan ini diperoleh biaya sekitar Rp51.677.000. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang bagaimana teknologi sistem monitoring greenhouse bekerja. Yang pertama adalah penempatan sensor pada greenhouse. Pada kondisi ideal, suatu greenhouse memiliki ukuran panjang 8 meter dan lebarnya 4 meter. Di mana penempatan sensor memiliki radius 4 meter antar sesama sensornya. Namun untuk ini berlaku untuk keadaan ideal. Sedangkan penempatan sensor ini bisa berubah-ubah berdasarkan kondisi iklim greenhouse tersebut ditempatkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana suatu sistem greenhouse monitoring wireless system nirkabel ini bekerja. Yang pertama terdapat suatu greenhouse, di mana greenhouse ini sudah ditempatkan beberapa sensor. Sensor ini meliputi sensor suhu, sensor intensitas cahaya matahari, sensor karbon dioksida, sensor nitrogen, dan sensor kelembapan. Di mana setiap masing-masing sensor ini akan diolah melalui suatu microcontroller. Dan setelah data-data hasil sensor tersebut diolah suatu microcontroller akan ditransmisikan melalui suatu transmitter. Di mana proses pengiriman ini berlangsung secara wireless dengan memanfaatkan gelombang radio. Setelah ditransmisikan oleh transmitter, maka data tersebut akan diterima oleh suatu receiver. Selanjutnya, data tersebut diolah lagi oleh suatu microcontroller untuk didapatkan suatu data dan ditampilkan dalam suatu monitor. Dalam monitor ini sendiri akan didapatkan beberapa bentuk data. Yang pertama dalam bentuk tabel, di mana tabel ini memiliki beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom waktu pengamatan. Yang selanjutnya adalah kolom suhu, di mana ini merupakan hasil dari sensor suhu. Yang ketiga adalah sensor kelembapan, yang menampilkan data hasil dari sensor kelembapan. Yang selanjutnya adalah kadar karbon dioksida, yang menampilkan data yang dihasilkan oleh sensor karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah kolom tentang kadar nitrogen, di mana kolom ini menampilkan data hasil dari sensor nitrogen itu sendiri. Dan yang selanjutnya, selain dalam bentuk tabel, data tersebut juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, di mana dalam grafik ini dicontohkan data hasil dari pengamatan sensor suhu, di mana terdapat dua koordinat, yaitu koordinat X yang merupakan waktu pengamatan dan koordinat Y merupakan hasil dari pengamatan sensor suhu tersebut. Setelah data-data tersebut didapatkan, maka akan disimpan dalam suatu database. Hal ini bertujuan untuk digunakan sebagai analisa karakteristik greenhouse tersebut. Untuk analisa bisnis kami, kami menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Strength, tim memahami sistem WSN. Ini didukung dari tim ahli telekomunikasi, teknologi ramah lingkungan, dan sistem mudah diinstal.
Ini dikarenakan kami menggunakan sistem wireless, yaitu sistem tanpa kabel. Yang keempat, produksi tanpa dipengaruhi cuaca. Ini dikarenakan greenhouse lebih stabil dari pengaruh cuaca. Opportunity. Pertama, berpotensi meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman. Ini dikarenakan monitor yang terus-menerus dan secara berkala menyebabkan produktivitas dan kualitas tanaman meningkat. Yang kedua, mengurangi risiko tanaman rusak terlebih dari cuaca luar. Yang ketiga, belum banyak dikembangkan di Indonesia sehingga target pasar kami menjadi lebih luas. Yang keempat, menyejahterakan petani greenhouse. Weakness. Teknologi ini sangat tergantung pada energi listrik. Tanpa adanya supply energi listrik, kita tidak dapat memonitor karena sensor, wireless, dan monitor tidak dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, sensor kelembapan harus didatangkan impor. Ini menyebabkan biaya tambahan dikarenakan pengiriman dan menyebabkan kerugian atas waktu pengiriman juga. Threats, yaitu kemungkinan error pada pengiriman data sebesar 5% jika jarak antar sensor dan monitor lebih dari 10 meter. Yang kedua, kurang pengetahuannya akan greenhouse pada masyarakat, sehingga greenhouse ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian, berakhir sudah pemaparan produk kami, ya, monitoring dan modeling statistik karakteristik pada greenhouse. Dan harapan kami ke depan, tim research dan development kami akan mengembangkan metode monitoring yang disertai otomatisasi kontrol. Dan ide ini mungkin akan diaplikasikan jika data karakteristik greenhouse telah terekam selama 1 tahun. Kemudian kami akan mengembangkan pasar yang berada di luar wilayah Jawa Timur, kemudian mendaftarkan paten, merek, dan hak cipta dari sistem monitoring wireless sensor network. Dan yang terakhir adalah penelitian dan perolehan data di suatu lokasi greenhouse, apakah baik di dinas institusi pertanian, institusi pendidikan, atau agrowisata, dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan internasional. Demikian akhir dari pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran akan sangat membantu perkembangan kami ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.